Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sebagai pembina Satpol PP bertekad terus melakukan penguatan Satpol PP agar menjadi pelayan masyarakat yang handal dan profesional. Menertibkan masyarakat kan harus dengan senyum, dengan penyuluhan, ada peringatan dulu, ada deteksi dini dulu, temuin dulu tokoh masyarakat, koordinasi dengan kepolisian dulu. Kalau terjadi apa-apa sehingga bisa di-backup. Jadi saya kira peran Satpol PP bagi sebuah pemerintahan di daerah itu memang sangat-sangat penting sekali perannya. Maka penempatan orang di Satpol PP juga dia harus punya skill, punya keahlian, punya kedisiplinan, punya pemahaman-pemahaman dalam kehidupan bermasyarakat yang ada. Melalui berbagai pelatihan peningkatan kapasitas, Menteri Dalam Negeri yakin Satpol PP mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.